Apa? Pak Po. Buaya. Ya mau main apa guys? Ada di cek. Pas itu harga berapa cuma kemarin? Bentar mas, masih ngerecek mas. Ngamuk guys. Oke guys, ikutin terus suaranya. Salam breeding. Oh iya mas, acara kita. Halo sahabat sobat kandang, sobat cobo kandang. Kali ini kita bikin konten yang berbeda guys. Biasanya keliling kandang sapi, hari ini kita akan keliling ke kandang boyo. Boyo putih kisan? Boyo ini putih guys. Putih. Satu buaya putih ini kalau ditukar sapi dapat berapa kira-kira mas ini mas? Sapi seberapa itu? Harganya berapa buaya putih ini mas? Tergantung ukuran. Tergantung ukuran. Baby. Baby 35. 35. Berarti dapat satu ekor sapi iya. Bendung. Coba kita ambil contohnya mas. Apanya? Contoh boyonya mas. Itu mas. Ini nanti rencana di sini ada dua ekor buaya, yang satu hitam, satu putih. Ini mas, kita mas, ya mas, kidan mas, putih. Ini mas, buayanya mas. Nah, ini betinanya. Ini betina. Jenis apa mas ini mas? Ini Siamensis albino dari Thailand. Gak ada di Indonesia. Ini bukan lokal Indonesia. Bukan. Akademik apa? Endemik mas. Thailand. Endemik Thailand gitu. Iya. Indo enggak? Indo enggak ada. Endemiknya Thailand. Nih, dia mau buat mapet, guys. Ada di cek. Colnya. Pola. Buat jam 3, guys. Ini betinanya. Nanti kita satukan di kandang situ sudah ada pejantannya Siamensis albino juga. Lalu nanti yang lokasinya belum. Ini lokasinya berada di Taman Ria Suropati Pasuruan. Buka hari apa mas? Buka hari setiap hari selama PPKM buka, tetap ini sudah buka. Kolam renangnya juga istimewa mas. Kolam renangnya juga buka untuk sobat rekreasi. Di sini bisa membawa anak istri, memancing juga ada. Jadi los di sini guys. Los. Oke guys, ikutin terus keseruan kita hari ini untuk mencekel bajing. Bajing apa? Bajul. Keseruan kita untuk menangkap buaya putih di sini. Jadi yang ditangkap nanti yang hitam ditangkap, dipindah. Kemudian yang putih itu jantan, dikawinkan sama yang putih satunya yang betina ini. Oke guys, ikutin terus suaranya. Salam breeding. Bajul. Siang para temen. Bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu. Jogo kita ya. Nah, itu pejantannya guys. Langsung dapat atau tidak? Oh, tidak strike ternyata. Ini mulai kita. Nah, ini yang galak ternyata, guys. Oh ya, kok ngamuk, guys. Nah, ini. Ya, kayak begini, guys. Abote. Abote nyambutnya nih, guys. Hey, guys. Selamat guys, ngamuk guys. Nah, itu yang siam yang paling jantan. Kayak gitu. Harga berapa tuh mas kemarin? Bentar mas, masih ngeredek mas. Kita mas. Masih ngeredek. Kita mancing dulu ya guys. Waduh, ternyata godak. Ya. Kurang ayu ya? Ini kurang doa kan mas? Mas, dengan mas Dimas. Mas, jika Mas Dimas mancing kita, tidak dapat strike. Wah. Masih belum strike ternyata. Anu, di kanu. Wah, mendelep. Dia yang delep, guys.
Kita memancing dulu. Abang guling. Saya guys, sekarang saya guys, bos. Masih dengan Mas Nanta dan Mas Dimas. Kita memancing, wah tidak strike ternyata. Umpannya kurang betina, guys. Ayam kampus biasanya langsung Mas Dimas ya. Enggak mau. Bentar Mas, konsentrasi. Oke, awas yang kalau ya. Kalau ini kurang gowo Mas. Masih dengan Mas Varian. Ini kita membidik apa? Pak Po. Buaya. Buaya. Buaya apa itu namanya Pak Po? Senyum toh, senyum mana senyum? Aku malu. Kita kontennya lagi beda guys, emang dari kecil saya hobinya ke kayak gini guys, kalau peternakan baru-baru ini aja. Ini teman dari ciraknya ini guys, biasanya sama buaya dikelau nih Mas Varian ini, aneh tapi nyata. Saya dari kecil suka membidik idaman. Awas yang telok. Nah ini juga ada bejo, ah. Namanya bejo, ah. Hah? Nah itu buaya terbesar se-Jawa. Nah itu ini panjang sekitaran ada 7 meteran kemungkinan. Gak ada. Gitu kan lebih lagi. Itu kena ya itu. Telu gak? Oh telu. Udah gue lagi. Punjol gak telu? Punjol. Wan ya limon. Papan gak limon. Model iki bayane betet ngono ta? Gak dawa, maksudnya betet. Heeh. Jongore cilik lho. Kayak Nova modele. Heeh. Hybrid Nova berpuran jan. Oh, anjen hybrid ya. Jadi ini perkawinan antara buaya porosus, buaya Kalimantan sama buaya Papua. Kalau gak tahu porosus, guys. Penak-penakan ngono ae. Buaya. Nah, entaan ngono ya. Buaya Papua, buaya Kalimantan hasilnya kayak gini, guys. Hasilnya bentet, ada putihnya tuh dikarenakan bukan genetik tapi termakan usia. Termakan usia. Semakin mekar semakin kayak gitu. Kalau asli porosus bisa mencol ya Mas, Mas ya? Bisa, Mas. Nah, kalau udah perkawinan saling salah. Itu guys pokoknya guys. Pokoknya boyo stak boyo stak. Persilangan. Nah. Kayak gini, kalau si buaya Kalimantan tuh bisa meloncat ini guys. Nah ini, bajul tunggale ya ada guys. Tapi Por, bagi siapa pakai sini? Hah? Pakai sini? Agak berapa mau gak? Mau asal berapa? Episode selanjutnya guys. Ini kebetulan mau maghrib, kita eksekusi lagi. Wah, ya ya ada nih Kimo. Mas, jangan sih dua teman. Kok mana kamu lihat? Mas dua. Jadi dia banyu so. Mas kamu tahu apa? Iyo. Emang Nova karakternya ngono mas? Gitu. Bentar mau ya? Iya, bentar. Nova. Tangan kayak tinggal tinggal ya mas. Saya seperti Mas Varian ini. Ini mau kungfu dia ini. Maunya ke apa mas? Mencolot lu itu. Boyone kelewat bingung. Jalan tahu. Mundur sing ngene deh. Ini kita di Pasuruan nih guys. Wah, bocah mencolot. Heo. Bocah mencolot guys. Yo jodohan ini guys. Pesan dari saya Eh mas, ki surup-surup. Surup-surup gak ada dolanan ini lagi. Molo lah. Ini dah, di tes tes taring. Luak banget tes taring aja. Tes taring. Negaring. Liar, sampai gede, bingung. Kita pakai trik ala Sulawesian. Pakai jurang ini guys namanya. Ini ada Pak Poh. Senyum Pak Poh. Senyum. Mana gigi? Gigi mana gigi? Iya.
enak nih mas. Kapan juga? Kapan ya? Kita ini mau ambil yang jenis buaya Irian atau buaya Papua, buaya Nova Quincis. Kalau yang pejantan tadi nggak diambil buat breeding. Pencalonan banyu. Breeding yang betina yang di sana. Nah itu. Semua hewan buas pasti ada. Tetap galak. Ya oke. Eh jago ya si putih. Aku meletre ini. Ya ini kita surup-surup guys. Ini surup-surup buayanya belum kena guys. Pesan dari saya, kata-kata dari saya, ojo sembrono. Cukup simpel padat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kena. Kosek. Wih, ojo susu tim. Awas belajar. Kita juga ditemani sama YouTube-nya Cepet Farm Indonesia Perluan Salam Breeding atau Jebet Kecepet. Dan juga ada dari mana ini guys? Dari mana ini? Dari mana ini? Dunia Reptil Indonesia, Duri channelnya. Dunia Reptil Indonesia. Tolong di like, komen, dan subscribe ya. Iya, ini. Ya, ya, Duri, Duri. Ini juga ada Mas Kopit ini. Tuh. Ini lho, egg-nya, endros-nya. Kok getin? Hah? Kok getin? Ini? Biasa. Nah itu. Itu dia, alon-alon tim. Alon-alon. Alon. Itu Mas Nanta mencoba kedalaman setaran 1000 milimeter. Seru ya? Ya, jauh meteran man. Bukan bocah kan? Mas Nanta nggak sahur Mas Nanta? Udah bocah kan? Ah, di mana din? Ah, nah, gasak susu. Terus batas apa sih? Kita sampai jam 6 ini guys. Nah, kita lihat dari sini apakah yang buaya siam atau buaya siluman atau buaya putih. Pe Pak Boh aman. Wah, peteng petak petak ini dia. Dan buaya black mana dia? Oh enggak ada. Enggak ketemu soalnya, kurang ketok, saya ngelebut. Tapi, gak ada di gunung, Bos. Gak ada, Jan. Lah iya, harusnya.